Assalamualaikum, welcome back to Astri Channel. Apa kabar kalian? How are you there? Kali ini kita akan membahas tentang barbecue ataupun pesta manggal ataupun bakar-bakar. Dan kali ini adalah ala Turki, bagaimana sih orang Turki membakar ayam ataupun daging ataupun apapun yang kita bisa sebut dengan membakar makanan ataupun bakar-bakar. Yuk kita ikutin, let's check it out. First time is name kofte, jadi kita bakar kofte ataupun perkedel daging. Ada nalar situ sta. Kebab keras. Kebab keras. Jadi lezat leh. Acilah mah. Köfteci Yusuf de. Köfteci Yusuf. Köfteci Yusuf. Dan kofte kita juga membakar daun, itu adalah daun bawang ya guys ya, dan cabai. Köfteci Yusuf mu? Ya. Benim adım Yusuf ya, vallahi Allah kime ne. Ne oluyor yani şimdi? Ede zaten köfte yemez zaten. Neden? Sevmez mi Edis? Ede zaten köfte sevmez hiç. Aaa, bayılacak değil mi? Yes, kofteci, kofteci. Semangat bikin kofte ya, Bang Rashid. Alhamdulillah, finally kofte ready to eat. Time to eat, tapi so soon. Disajikan dengan daun bawang dan salad. Yes, the second was about chicken or barbecue chicken dan meat. Kita bakar-bakar ayam dan juga daging. Di sini biasanya kita pakai daging ataupun hati ya, dan biasanya dibakar tanpa memakai bumbu ya guys, jadi dibakar saja tanpa bumbu ataupun tanpa garam, dan setelah matang, mendekati matang, baru kita taburin dengan garam, yaitu ya, barbecue ala Turki. Beda banget ya dengan Indonesia. Selain itu tadi kalian bisa lihat adalah ada bawang bombay, dan bawang bombay itu biasa dibakar juga ya guys ya, bawang bombay ataupun juga bisa cabai ataupun bisa juga terong. Jadi tiap negara itu berbeda ya guys ya. Di Indonesia ada sate ya, sate ayam ataupun sate kambing, itu biasanya kan berbumbu, tapi kalau di sini emang dibikin tanpa bumbu, dibakarnya ya, dan emang kenikmatannya juga enak karena dimakan secara panas-panas. Afiyet olsun. Di Turki sendiri, barbecue ataupun manggal, kita kenal dengan sebutan manggal ataupun bakar-bakar ya di Indonesia, ini adalah sudah tradisi sekali ya, jadi sering mereka lakukan ketika family ataupun kerabat mereka datang, dan ini adalah menu spesial tapi sudah menjadi tradisi karena menu ini emang simple banget ya. Karena menu ini disukai oleh kalangan dewasa ataupun anak-anak, dan mereka suka, yes, manggal party ataupun bakar-bakar. Bundan sonra adam mantığını var ya, iki adam.
Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye bye from Turki. Jangan lupa Astri channel subscribe, like, dan bila kalian suka kalian bisa share ke media sosial. Thank you so much. Jangan lupa komennya ya guys.